Seperti bagian dari kemeriahan sambut pesta demokrasi, ada acara seru nih yang digelar di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta. Ini seru banget ya. Jadi nama acaranya Berkah Pemilu. Jadi buat yang punya nama seperti nama Wakil Presiden RI dari Muhammad Hatta ini sampai Yusuf Kala bisa dapat makanan gratis. Wow, ini kayak banyak ya Tom ya bisa dapat nama gratis. Nah ini ya, kita lihat yuk liputan Anca dan Demira dengan juru kamera Arifat ya berikut ini. Udah jam makan siang, perut lapar. Makan-makan Indonesia enak kali ya. Kayaknya enak nih Mbak. Iya, mau dong Mbak, ini ayam. Oke. Mau ayam suwir, terus cumi sama pakai nasi, mau satu. Gratis kan ya Mbak? Kok gratis? Kenapa Mbak? Siapa? Kenapa? Mbak namanya siapa? Kok gratis? Namaku Anjana Demira. Gak bisa Mbak. Kenapa Mbak? Sekarang di gratis nama Wakil Presiden. Oh iya benar, ya udah tenang aja Mbak, hari ini saya tetap beli, tapi saya bayar kok nanti. Makasih Mbak. Nah ini unik ya, memang di Ancol nih lagi ada acara jelang pemilu 2019. Ini berkah bagi yang namanya seperti Wakil Presiden Indonesia. Hayo, masih inget nggak? Nah dari mulai Muhammad Hatta, kemudian Hamengkubuwono, ada Malik sampai yang menjabat saat ini Yusuf Kala, ini bisa menikmati makanan gratis di Ancol. Caranya gampang, tinggal datang memberikan KTP ke meja registrasi, namun selanjutnya akan dikasih kupon seperti ini. Tapi tenang, namanya nggak perlu lengkap, nggak perlu Adam Malik, nggak perlu Yusuf Kala, yang namanya misalnya Adam saja, atau Malik saja, atau Yusuf aja. Nggak apa-apa, tinggal kasih KTP dan nanti langsung dikasih kupon seperti ini, bisa menikmati makanan Nusantara di sini. Acara ini sudah digelar selama 3 hari. Dari mulai kemarin, tapi temanya berbeda. Kemarin itu khusus yang namanya seperti Presiden Republik Indonesia. Sementara besok ini juga masih digelar loh, yang namanya seperti Capres maupun Cawapres. Sebut saja misalnya namanya Joko Widodo atau Prabowo Subianto, Sandiaga Uno ataupun Maruf Amin. Seperti yang tadi saya bilang juga, nggak perlu nama lengkap, cukup penggalannya saja. Nah ini acaranya digelar selama 3 hari di Eco Convention gitu ya, di Ancol. Dan ini pesta wira usaha kolaborasi, ini menuju pemilu agar pemilunya lebih sehat begitu, lebih berdaulat. Dan ini berkah juga bagi yang nama-namanya seperti pejabat-pejabat negara. Oke, Anjana Demira, Arisa Tia melaporkan untuk NET.